enggak kerja lagi sekarang. Bersih sawahnya udah habis jatah. Dibilang mau kasih lagi entah kapan, enggak tahu Mama. Kok sekarang kami udah stop. Mama sekarang lagi enggak ada kerja nih. Duduk-duduk di rumah, masak itu aja. Yang lu garap memang sawah kagli karena pembersihan kan. Cuma hanya kerja lah. Memang waktu je ke lewatnya. Ah, gonyo piu. Nyone. Takkan datang boleh. Enggak enak aja Mama enggak ada lagi uang. Kalau Mama Putri kan mau minta aja Mila Mama, Mama enggak ada kerja lagi. Itu kalau udah ada uang nanti Mama kan beli terus jam lah. Dia suka minta apa-apa dia, beli ini, beli itu. Apa yang tidak sama kawannya, dia suka minta dia. Cemburu orangnya tuh Putri itu, kalau dia sama orang minta dia. Tapi kalau kita bilang enggak ada uang, percaya orang tuh. Nanti ya Bu, kalau udah ada uang, bilang ya. Lun tengok lunjak bak kandang lemah, lu abang pun, orang gempa, orang lun debit. Batu lego, batu lego. Kalau batu kan tempo kira-kira 10 minit tu ni mungkin. Lemah haju ia dah mau gelap. Ha. Lemah ia dah mau gelap bau tebuk dum, rumah lamblang mandum. Yang keluarga abang selamat semua. Cuma saya enggak punya rumah, masih numpang rumah mertua. Sepupu bapak Sutri itu dia. Rumahnya tidak ada lagi dah buat suami. Dia ngungsi ke sini, ya dia buatlah rumah di sini. Rumah ini 6x6. Kamar mandi nanti dibikin di luar, kalian sama semua. Saya daftar di OSPAM yang koordinator rumah ini. Syarat-syaratnya ya yang sudah tidak ada lagi rumah. Ada juga yang hancur tapi tidak bisa diperbaiki lagi. Ada yang habis total. Itu syaratnya. Kadang-kadang ada yang sama mertua dulu, habis juga. Nah, misalnya ada masih tinggal mertua tapi yang menantunya ini dapat juga. Tanah milik warga, bangunnya OSPAM. Kalau sudah siap, sudah siap 100%. Habis itu dicek sama OSPAM, kalau udah bisa pakai, udah layak pakai, baru serah terima. Untuk warga Lampaya yang dibantu OSPAM yang bertahap, tahap pertama 10, tahap kedua 50, tahap ketiga mungkin 7. Iya, udah senang Mama, udah ada kawan lagi. Sekarang udah ada dua rumah lagi. Udah rame, udah senang Mama nanti kalau orang itu tinggal di sini. Kami itu sama tuh family juga tuh dua-dua. Sekolah jam 7:30. Udah enak, udah banyak kawannya. Bulu Putri gak suka marah-marah. Pelajaran bahasa tuh susah ya. Enak membaca karena listnya kan nanti kalau kita duluan membaca bisa menulis ke hari itu aja listnya ranking 4. Mana jam 1, gajinya dan jam 3:30 di Malasa. Belajar Al-Quran aja, bahasa Inggris. Abang sekarang di Bandung dia, di KL ke situ 4 bulan, dibawa pemerintah dia. Mungkin dia nanti kok kerjaan tidak ada, dia mungkin kuliah kok 2 bulan dia.